Saya Susiani Jasmine, saya dari Banyuwangi. Saya merantau, alhamdulillah, yaitu berangkat dari PT sini. Itu pertama pengalaman saya, PT Bina Mandiri. Di Kanada ada 2003 saya berangkat. So 20 tahun. Saya berangkat ke Kanada dari Hong Kong. Saya lewat, alhamdulillah, lewat PT Bina Mandiri. Saya termasuk awal mungkin. Bina Mandiri itu masih the first agent kayaknya. Dulu itu the biggest di Hong Kong. Challenge ya mas. Itu I think I'm the first person di kampung saya itu yang selalu ingin something different. Saya itu trainingnya keras, kayak di gembleng, but I like it. So far kita menyenangi lah, karena saya punya impian, punya motivator yang benar-benar bagus di sini itu. Semua staff very good, they very nice. Apa itu? Enggak ada cheating, enggak ada bullying kayak gitu. I feel like even mereka itu, menurut saya itu keras tapi untuk kebaikan. They very, ya yeah. Itu yang saya sampai sekarang tuh is there gitu. I still keep it. Kita kalau punya impian mas, saya itu ya itu tadi Hong Kong is enough untuk 8 tahun ti I'm too much untuk saya ya. Saya itu mencari sesuatu yang different, yang mungkin levelnya agak tinggi. Aku dan teman saya itu nggak berteman orang Indonesia ya. Maksudnya I'm not very itu Indonesia. Saya itu lebih ke Filipina karena untuk improve bahasa itu the first. Kita itu kalau mau sukses kita harus berkumpul orang yang jangan di level kita yang agak misalnya bahasa improve ya. Kita kan agak sekolah. Saya itu teman saya mostly orang Filipina, jadi bahasa Inggris saya lumayan, alhamdulillah dulu itu. Di situ saya memberanikan diri untuk ini ikut seminar sama orang-orang Filipina yang udah pernah kabar ada berangkat ke Kanada. Dan itu legal, bukan karena dulu itu ilegal ya. Apa sih orang Hong Kong itu pokoknya gak percaya saya ke Kanada gitu. Saya never give up, dan majikan saya itu gak ngasih izin, dia gak tanda tangan. Ya pokoknya never give up deh mas, try something different gitu. Sukses, you will. Kalau kamu punya impian, you will get there gitu, dan never give up. Dan belajar gitu. Misalnya kita tuh gak stuck di kayak ART gitu ya. Kalau di Hong Kong kan kita we don't kayak improve the same kayak itu, dan kita nggak mau stuck di situ aja. Jadi kalau kita punya cita-cita, kamu harus melalui. You have to berani gitu. Sekolah misalnya, cari yang sekolah kursus yang kita bisa afford waktu. Yang nggak yang mahal-mahal, berkumpul sama orang yang pinter. Kalau kita berteman orang yang baik, kita akan baik. Nah, berteman orang yang pinter, kita akan pinter. Itu aja. Sebenarnya kita kayak tergantung pergaulan kita sih. Bina Mandiri itu apa ya, PT terlama, awet, terus it's very good stuff. And I think Bina Mandiri still in my heart.